Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Cubit. Hari ini Dapur Cubit mau membagi resep cirambai yang lagi viral itu loh. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Pertama kita membuat adonan cirambainya terlebih dahulu. Di sini ada tepung tapioka, lalu ada tepung terigu, bubuk kaldu, lalu campurkan. Lalu panaskan air. Masukkan air panas tersebut ke dalam adonan. Selanjutnya bisa diuleni menggunakan tangan. FYI, cirambai ini singkatan dari cimol rambai yang dalam bahasa Sunda artinya berjuntai. Makanya terlihat seperti mie ya. Untuk adonan diuleni hingga kalis. Jika sudah, siapkan alas kerja lalu tabur dengan tepung tapioka. Letakkan adonan. Lalu taburkan adonan dengan tepung tapioka. Pipihkan dengan menggunakan roll. Untuk ketipisan bisa disesuaikan ya. Jika sudah dipipihkan, taburkan dengan tepung tapioka, lalu ratakan. Potong tipis adonan. Agar tidak lengket, taburkan juga di atas piring. Ratakan, lalu pindahkan ke atas piring. Selanjutnya, panaskan minyak. Masukkan cirambai, lalu nyalakan api. Digoreng sebentar saja ya. Sisihkan. Untuk membuat bumbu cirambai, ada bubuk bawang putih, bubuk cabai, bubuk balado. Aduk hingga tercampur. Tambahkan minyak, campurkan. Lalu tuangkan bumbunya. Tambahkan bon cabe. Bubuk cabe kering, lalu siap disajikan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!